Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini akan melakukan sambung pucuk jambu biji. Dan di sini sudah disiapkan setling batang bawah dan akan disambung menggunakan entres dari pohon yang sudah ada buahnya. Dan ini entresnya sudah disiapkan. Tadi diambil dari sana yang ada buahnya. Entres yang sudah ada mata tunasnya. Seperti ini ya teman-teman, berbentuk huruf V. Untuk pengikatan menggunakan plastik es atau juga bisa menggunakan plastik okulasi. Untuk ikatan yang terakhir dimulai dari bawah, supaya air tidak bisa masuk. Selanjutnya disungkup. Setelah itu ditempatkan di tempat yang teduh selama 2 atau 3 minggu.
Dan ini juga ada hasil sambung pucuk jambu biji. Untuk yang ini sudah berusia 40 hari. Dan masih kelihatan sambungannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.